Lagi berada di kandang ayam petelur yang ada di Sumatera Selatan. Peternakannya terletak di kebun sawit, di tengah-tengah kebun sawit. Ayo, sekarang kita coba lihat dari dekat. Nah, ini peternakan dengan sistem kandang baterai atau kandang intensif. Ini menggunakan bahan-bahan stainless. Biasanya ada yang menggunakan bahan bambu dan kayu, tapi agar lebih awet, kita bisa menggunakan kandang besi atau aluminium. Kegiatan sore hari sekitar pukul 2:30 sore, ayam sedang menunggu pakan yang kedua. Di ayam-ayam di sini sedang menunggu pakan. Nah, ini sudah diisi. Yang di sebelah sini masih menunggu pakan. Di sini cuacanya lumayan dingin karena dekat, karena di tengah perkebunan. Nah, ini telurnya lumayan besar-besar. Tuh, di genggaman saya sebesar ini. Nah, bagi yang mau bertanya bisa komen di YouTube Pengusaha Muda. Mau bertanya apa saja tentang ayam petelur, mulai dari pemberian pakan, vaksin, minum, ataupun perawatan ayam serta kandang ayam. Di sini menggunakan pakan adukan, bukan pakan jadi. Jadi bisa menghemat biaya pakan. Ini sekitar 2:30 sore. Ini ayam sedang menunggu makan yang kedua. Jadi satu hari ayam ini 2 kali makan. Nah, ini teman saya nih. Lagi ngapain, Bang Kenli? Lagi panen telur. Nah, lagi mau proses panen telur. Menggunakan ember, Bang Kenli, ya? Ya, ini ember anti pecah ini. Ember anti pecah. Anti bocor. Oke, kita lanjut ke kandang satunya lagi. Jadi di sini total ayam itu ada 951 ekor. Dibuat dua tempat. Jadi di sini dan di sana. Kalau di sini dia 3 tingkatan. 1, 2, dan 3. Sama, sini juga 1, 2, 3. Sedangkan yang di sana tadi cuma 2 tingkat. Karena kapasitas ayamnya sedikit. Nah, jadi sekarang kita mulai panen dulu. Untuk saudara-saudara yang menonton video ini, mohon di like, komen, share, dan subscribe agar menambah semangat saya untuk membuat konten. Bagi yang mau bertanya bisa komen di kolom komentar. Saya senang sekali atas pertanyaan-pertanyaan saudara, khususnya tentang ayam petelur.
sedang pemberian pakan. Pakan kedua. Pagi hari satu kali, sore hari satu kali. Gunakan pakan adukan.